Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Yang terhormat Bapak Lurah, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, anggota majelis taklim, serta hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, pada launih mai, pada patuk pusitan ra syukur kemaraja teripung Allah Ta'ala, puang ia maraja kamase, maraja dampeng, maraja pacarinai, yang nasabari netu padang kesimak dapu-dapu ngeriun rumah barakae, delengas akata sangadina populese digau madeceng, yakni peringatan maulid Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi hadirin ketayewe seditandra poji maraja lor yang lima lebih na nabita nasabah tongkana melo toli-toli madecengi ampi-ampi melebih na nabita. Memagi-magi setelah kita mendengarkan, kita kembali ke rumah masing-masing, dan insya Allah dengan mudah kita menjalankan sunnah-sunnah beliau. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi nasabari salawata nailolongang imatu syafaatna alimalabina nabita sarimundinna pungala ta'ala insya Allah. Malewar yang kelinga makadir pungala ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri beliau itu akkacira kami nam makanja. Nah inapa yaru nabita pungala ta'ala patarakkai nabita nasaba ampi kidona. Sampai makadir pungala ta'ala, wa inna kala'ala khulukin azim. Ini na Muhammad cupuk na kita makanja isipakna. Yene sini tu mutam lebih keng kehadir iya ko yulle payuk kayu sunnah na nabita. Satu kali kita ikuti peringatan maulid seperti ini, satu saja sunnahnya nabi kita bita istiqamah, fa insya Allah agen asal nabita. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Ni gapatue sunnahku si tongan na tuna puji ka nasal nabita. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Ni gepoji kak nasa nabita si bawa kata mesuruga. Ini luar biasa. Nah yang menjadi persoalan sekarang, kege ni kira-kira gangkak bati tepajuk ke sunnah-sunnah nabita. Nah, terkadang ada sunnah nabi sangat mudah, tapi menurut ini perhatikan, ini yule malasara. Tapi kalau persoalan-persoalan lain, malah dawil tutui. Malah deki hati-hati. Sementara kalau pesan sunnah-sunnahnya Rasulullah biasa dianggap biasa. Salah satu contoh sunnah Nabi dalam sholat. Nabi pesankan itu adalah sholat sunnah rawatib. Iya sunnah rawatib sini teman-teman lebih kengkia. Jadi ada kelebihannya sunnah rawatib. Niga misengi nariku riwat tuta rompa pamula tama balega letui watuiwi. Mega sempah aja pur telo. Sempah jauh wali mama tuta. Nadi gagal wali tepang itu matu kecuali sholat sunnah rawatib dulu. Ya, menurut yang saya pahami bahwa sholat sunnah rawatib adalah sholat sunat yang mengganti sholat wajib yang telah dialpakan. Nah, makanya guru tak profesor Dr. Rahim Arsyad. Engka lalanna tu iwaja sempajangi puril sempamanya napina kena hidayah patapulo manitang umurunna napa mas sempaja limo tu
sementara 10-5 tahun umurnya na balik. Kalau ini tidak tertutupi, masa pai matu 25 tahun na. Agak nih goreng 25 tahun na. Pasti dicalangki jol. Dina cocok dina calangki kulina apa kita masa surga. Nah, kecuali kalau ini tertutupi. Agak jawaban na guru tak makane. Niki tahu mega na sedih sempajana na lo. Iya. Apakah mungkin sebab dia ini sengi atau kalau dia pahangi, napa dia pahangan karena turun hidayah, napa kasih melok jamai nah sesak ni alihnya 25 tahun apa tabe balala tahu itu simula jajah sempat jangit ya sengi simula jajah sempat jangit mas sempat jamai min na balik gak jarang iya mega mengingi menituri cairi ko benena. Apa error binena anggota majelis taklim? Ya jina li sepuluh pengajar, li sisi pengajar laki na, emeng-emeng kampung na. Eh matuan tu, mana kecamas sempaja? Eh turia mana mana naki, alim mau malas arah. Tapi dia apa aja polisi majelis taklim, ya sirna pulangnya kasih. Dia nak mengingin sama gay, nana nangi laki na. Ajak kamu na ya tama suruh, kan kaki ku neraka. Itu kelebihannya perempuan, sang istri itu boleh di surga, suami di neraka, sebaliknya tidak boleh. Suami di surga, istri tidak boleh masuk neraka. Ya, bisa protes. Ah, jadi makanya guru tak pekuni caranya silih sampai jangan 25 tahun. Ya, pertama, wedding mas sempaja tak bek kedua. Sedih sampai jawat limotu. Pemanya mas sempaja loro. Pur masa pada loro ki ya masih cicang pagane kedua selama 25 tahun mungkin mati maka dah iya lagi maka rejing eh lo sidang ki pagane kedua tapi engkau tahu malai sara saya pernah cerita di masjid lain tapi engkau anggota jamaah tabligh gitu puri mas sampai jangan sara matetung ibu mas sampai jam jadi menjadi perhatian ni tak. Pura masa yang asar berjamaah setelah itu dia lagi sholat asar. Nah seni masa yang sunnah aku tahu setelah itu ditanya sama pak kiai. Makanya masa sempat jangan kinangi roh saudara. Makanya roh jamaah tabli saya sholat asar ustaz dua kali. Nah sebab wisa ngaliku ma puluh tahu diga maketa. Jadi maku kilo katutuki ya roh. Makanya roh jamaah tabli si pengennya nasang ujamai sempajangi takbik kedua samana meringa ngaliku nasang waka samana nasang engka nasang agasana kelebihanna kanjak nasang dinasang meringa ngaliku tak waka selama pagawai nasang tutupinang iroh sempajaku walaik mampura lalu iya kuna puna wanabai metu itu asari mundina pungala ta'ala musti nalai sari iya. Nah, jadi itu jawaban pertama guru tak silakan sholat lima waktu tak dua kali selama berapa tahun dialpakan. Yang kedua kalau tidak bisa ini sholat sunnah tadi ini perbanyak sholat sunnah terutama sholat sunnah rawatib. Kegiatan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu dua rakaat sebelum subuh. Perjitu ini nanti yang pengin. Sholat sunnah rawatib paling hebat adalah dua rakaat sebelum subuh. Paling hebat itu. Ini kemakanan Nabi tak? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya kong kakalo lo koi pura makanan kakoro cewek cantik akademi bawang lebih hebat lah dua rakaat sebelum subuh lah yaitu tak ya hari kita ongka benenai pula makanan ke janda korek dah lebih hebat dua rakaat sebelum subuh sekarang kan janda semakin di depan dua rakaat sebelum subuh tapi siapakah yang bisa melakukan hal ini tidak seberapa orang yang bisa melaksanakan. Saya yakin subuh itu sholat sholat subuh itu adalah sholat yang paling berat diantara sekian sholat. Iya,
mega tahu rajin mengeribi isa loro asra rasa subuh secauka tanya bawa jamaah engkau lalu pulih mata siah metik jamaah kursu dan rilu siapa kau namu imangi cautu ku subuh unro hebat lah itu subuh rajin sampai ada orang bilang engkau ke tips na ustaz sero tri mau dipakai nama rumu tu moto masa pada subuh insyaallah ada terutama rumu kutu moto masa pada subuh kali ngenye jamu tapi ndak lima ta yakin aku mege ke ku ya ada na iya kong kata melo moto masa pada subuh pertama itu niatnya harus baik mau bangun atau tidak. Apa kapan digagal niat tamelo moto namo yang putus serta di telinga upula memang apa digagal tapi ya kong kai niat tamelo moto masa pada subuh bere jama di masjid yakin ngak pun Allah Taala teduki silakan coba pun Allah Taala teduki dari kong kai niat ta makanya bapak guruna guru tawatut ku mak guru masih kolo ko pesantren. Maka dia guru tanya kau meloki matiin runa aja taliwu bawang elo doang jolo maka dia puang tapas selama kak mapamula matiin roku letuk telingaku motok lori masigi masempajak biri jama insyaallah na terduki pun Allah Ta'ala atau kamu bangun bertahajud puang tapas selama kak mapamula matiin roku letuk telingaku motok matahajud tetis siaga tapau itu usaha pertama. Apa angka ke papu berre wei na saya cau ka ku subuh tas jadi itu ya na sa ngepami sampai jaku pak ji maka ya sa na seluruh mi sara mangeri bisa maka magi di tajami subuh na sang tati 10 pi woto maka de mana ban na sai puang ni minimis sing pak marji jemangi ho makor ka si kai de na cocok pak ji makor ni na cocok musti jami ru subuh kenapa ku ni pele carana di samping tadi berniat. Yang kedua pasang usaha lain alarm. Bahkan lebih bagus kita majene kijo berwudu itu sangat membantu. Kenapa? Niga majene napa matinro dan ini salah satu sunnah Nabi juga ini. Dijaga tidurnya oleh malaikat sampai masuk waktu subuh. Tapa mulai ni matu? Tak? Majenekin apa? Loliu. Kalau perlu tulis di rumahnya itu di kamarnya sudahkah anda berwudu? Iya. Makanya yang punya anak kecil itu coba biasakan dari sekarang pak. Anak kecil di rumah umur 2 tahun lebih saya sudah ajar berwudu. Masih umur 2 tahun saya sudah ajar berwudu dulu. Jadi kota Poloni meni mati tetap makanya berwudu dulu abi berwudu. Maka wudu abi wudu. Alena na peringerangi ki maka da wudu dulu abi. Karena kenapa sudah terbiasa dengan wudu baru umur 2 tahun. Apa manfaatnya babi yang hati luar biasa manfaatnya. Ni kan misengi to matinro mat teruki mati. De na cek de mito maku kebue matinro mat teruk mati. Apalagi itu matinro mas sila suram yang menyamati yang deka mata-mata pun maka dia kumatinro tiap hari atau mati weh di semua ki ko matinrin lah kita masuk tangka beli remata makue dia jampangi gitu apa makai seperti orang mati. Nah jadi ini sholat sunnah terawatib ini sholat sunnah rawatib 2 rakaat ini luar biasa nilainya. Bahkan lebih hebat lagi kalau ada pemburu zikir. Engkau tahu lumak kutanaku Nabi Tah. Ya Rasulullah. Engkau gajeru kasih wad dingu baca-baca sikiri. Na wad din naseng. Berubah pakalino aku kasih. Maka kuih masih saka. Maka dia Nabi Tah engkau. Merajim itu nasa. Kada kena rajin lah saya. Ia pun hari baca nasa palawangan na bangi si bawa kemai okey sampai jasubu. Tapi nak karena melo ikasi na sedih taruh di merajin tak pula muka. Makanya Nabi ta.
kupur ni batawe tu masam paja sunnah na yolo engka mo pa wattu ibaca ni ro subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah na pai tak leke cedi subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah ya ko malang mo ibacaan lagi lettu ke 4 sampai 5 menit dan hampir semua subuh itu jedah waktu antara azan dengan qamat 10 menit termasuk masjid depan rumah 10 menit jadi engkan jakna engka memen ko masih ge na batawi ai tu si tamala silat dan masa paja sunah apa air meri lalung sesantai mungkin 2 menit 3 menit selesai masih ada berapa menit itu jadi sebelum azan tiba salat sunat dulu tahiyatul masjid habis azan salat sunat qabliyah inilah rakaat al fajr ini setelah itu berzikir maki subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal azim astaghfirullah makkali yarona mulai kasiaga ibaca ro makkali aku ragai winaganna kasiratu natama kamu kedawi terima kasih wae pokok nana tundu-tundu ya ro ye angka memang ni ku masih ge na batau we ku subuh nama malakang ya ro berapa lama kemudian angke li sumewe siruntu nabi ta ya rasulullah ta tambai pusiku makkali nabi ta di pasat di walupai pura ke engka makkada pusing ye ta tambah si pusing itu aga si Lasami galak dah si dalik na ringak puang ni. Maka Nabi mengatakan, keluarkan zakatnya. Apa itu warang perang ni pak? Kumiki na di nasu sakak na lah satu iya tu. Ia kuidik min, mana min manri, melimi bawa balik ku pasai. Letuk boleh ni di mana min manri luluk buku, seru mata. Pak nak daki buku na. Arim mata ya buku na coki ye, ulun na. Itu tapi makan jatuh cuki ku lagi nato ringi sisa kasih apa ali na milo do ya apo ini saparang ru bukun la bayar ring pe ku tanana da he coba artinya itu makna zakat sebenarnya meski luar biasa nah, jadi kembali kepada persoalan pure matu ya ru itu masa paja subuh sih akhirnya sanabi tak man sallah subuh bi jamaati fa kaanna maqamal laila kullahu kata nabi siapa yang sholat subuh berjamaah seperti orang yang sholat satu malam suntuk apalana makanya subuh paling banyak pahalanya dan paling berat tantangannya nah, jadi ini tadi pertama sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh masuk waktu duhur 4 rakaat sebelum duhur 2 rakaat sesudahnya itu masuk sunnah rawatib. Jadi 6-2 aruan itu. Ya. Ditambah lagi sesudah maghrib 2 rakaat. Sesudah maghrib. Sesudah isya 2 rakaat. Asar tidak ada. Sebelum sunat biasa. Sesudah tidak ada. Apa angka tu kita lebih? Woi, mau pura serak masa banyak sunat tu. Pai kap bi mani ku si bana. Hui hui. Tahu ke? Tahu. Pa je tanggal alam sempajang. Magitu karena tidak paham. Iya. Jadi aja nih yang enggak biasa bos kalian. Ni gemisengi waktu tarobale ga ni nadi nang kene jampangi sempajang limo tuwe. Aja na tamabila anak tanah ta perhati ke mau kewe. Iya. Jadi tak deking sempajal lima waktu ma pamula balik na tawe. Eh. Pamula balik na. Jadi ya ko 50 tahun na paki mas sempajang, mas sampai 35 tahun. Ya ko 60 tahun, mas sampai 45 tahun. Agane goreng yule mo kempaja ye. Jadi ya ko dene yule tutukin sebab sempajal sunnah, terutama bulan Ramadan itu mega sempaja sunnah ijama kurmalain kumiluki ada sholat sunnah tarawih sholat sunnah tarawih sholat sunnah di bulan Ramadan samalah
salat wajib di luar Ramadan. Jadi tapamegai wi sunnah tata jama ya ko ramalangi. Ya, terutama tarwi ini ada 8, ada 20. Kalau yakin bahwa 20 juga sah, apa salahnya kita laksanakan 20 rakaat? Kuma tepak mungkin maka diterima mato. Tapi saya yakin insya Allah tidak mungkin di Madinah, tempatnya Nabi, kampungnya Nabi, rumahnya Nabi, iya, orang laksanakan 20 rakaat kalau hal itu tidak sah. Iya, di Mekah juga begitu. Lalu ngimega aja nih ya kuar rampara melo mau mega tapi ku ibadah melo cek dek itu amoy ruaru air rekan nana secepat nang kepaya itu opo puji dia nata terawih. Iya, seterusnya bapak yang hadir, jadi ini sunnah rawatib, masih ada sunnah yaitu salat tahajud. Sunnah tahajud itu sempatnya sunnah tahajud tania bemakkeda hajat ta engko kung kamelo hajat ta ipa tujuh di ni gamelo macaya insyaallah riki burukna maka perbanyaklah bertahajud. Itu ki buruk di dapat ajak gorang de mina peringkelingan ku tulinoe kecuali lima lebih nabi ta makene nabi ta kuburan itu dia berteriak setiap hari setiap malam. Benengina peringkelingangi kiburu egorana kotolinoe mengak mana ni tau angke si depe na kiburu e. Tapi ternyata tidak. Hanya Nabi yang mampu mendengarkan. Padahinya Nabi mengungkapkan melalui hadisnya. Agar nasa kiburu e. Hei sinin nepak kampung e. Iyak nasa ngunroh macikak matu. Iya. Masih katong ami nala tanri lampena 2 meter sakana setengah meter ya mitu tapi madari tawe yakko mallagai tanah matai matu tena tukuri taru angka ki buru khusus unrun itu madari kaya menenakong katu mallagai tanah weh manu moji ko tu mallagai anu tamu yala. Ia kau tanya anu tak apa dari itu mahu kita malaga. Ia tanya apa nana malai tanah. Ia nani gini gini malai tanah nate we si jaka letu tanah pitul lapi ipak gino gino gini matu serimunri. Jadi matan ratu matu pangatanai. Ina kemak dante tanah. Kala sapu maje nak kata nama mak dante nak semakun itu pangatanai je. Jadi si jaka miru. Ia kau sidih itu yala tanah nate we tulimu mak gino gino. Ya, tabe. Jadi kong kepur male tanana tekek tapali sulalu. Tabe. Ko caki mageno-geno tanah pati saja itu makere tanah aja nuku ye. Tapi yang enggak ale mawatangi kuasa ki megang kota ta ah. Wala matu ero motanya nuku. Inilah yang banyak terjadi. Hati-hati bos kan. Tomato ai dina pajina peringerang aja male nak ku tanamu. Cemala. Ya. Jadi sejak kami ala, maka aku sedih itu, dua itu, ya Allah ngetahui. Kenapa? Mungkin terdesak dengan ekonomi. Dan ini banyak persoalan ditangani pemerintah adalah persoalan tanah. Nabi Ibrahim sendiri, pura nak beriang, anunna nak beriang. Apa yoro Nabi Ibrahim, katau malabu. Ya saya ngetahu malabu, ya saya nama besai. Dah, leng itu malabo leng mau besar, ya aku mau besar mak beres itu aja. Ya aku malabo itu tak beres, mak petak kerja aja. Makun Nabi Ibrahim, mak ada jibarilu, puang, mak aja labo Nabi Ibrahim. Nasawi malabo, nasamilo tulu ngapali aringa ising, meka lo mite ala buangan lah. Mak ada pun Allah Ta'ala silakan. Maka Jibril turun segera dan berubah wujud seperti wujud manusia biasa. Mendatangi Ibrahim. Assalamualaikum. Ya Ibrahim. Ibrahim menjawab, alaikassalam. Agak itu kareba. Maka dia maku keberahingi mekak milau bimbe tak cikdi. Maka Nabi Ibrahim mana cikdi mi? Tak silangir utama tuai. Wih. Ayah asam.
Kali dia ikut milau ke ajana cikdi. Angkam itu nasa sarak nak kutu milau. Maka dia rata mata agak sarak nak nasa. Masih kiri patahui mata sabbipah. Maka dia akan tasabbih nak dia wisang. Maka dia subuhun kudusun warabbuna warabbul malaikati warruh. Macu ya rata mata ayah dalam hal ini Jibril. Maka dia Jibril atinil alaih. Tasabbih ku jairu. Itu kan tasbihnya malaikat. Ya, ini biasa nampak gurak-guruk tak tasbih ini bisa memudahkan rezeki. Subuhun kudusun warabbuna warabbul malaikati warruh. Maka dia Ibrahim, dia ketulis pak gendek ketelu. Maka dia bah, nampak gendek ketelu subuhun kudusun warabbuna warabbul malaikati warruh. Maka dia berai tepap pisau ni wak. Benengi dia ugi toh. Pak tomato wajik tepap pisau ni wak. Engkau membe kusi di lapangan lalu pak kampi maku kuwe talani ya roh tak kejane rutu motela malah butuh ngesah berhing agame goreng si kuku makuar kedi idi matu milong nyali tak jadi weriki nasa agame goreng iya dewan re dewinu dewa tindro betan nama leka ka iya agame goreng sidi lagi ame goreng makerti nabi berahi tak lampangi ka de umelo pamanari wijakku anu purewa beria walapemo tingkali kamu makanya beragi tak dampaknya kak dia nak diwala mitau kak pamanari wijakku anu purewa beria walapemo pak berecikku asal manesan nak pun nak beria dia nak lumalapemo apalagi kau tanya ni mana nuta itu tapi saya sampaikan dua malam ya, kemarin malam ya, yang menyeberang itu. Mi kau maku kewi pusing mi tenak nak silat depas sikolaga mi dia nemi mat tujuh. Maka dia guru tak silat depas mat tujuh nak ikut sikolaga mi itu ya kutulah nu harang ipa tamangi watan merejing mome wa mana guru. Peko cara nak kalang mi itu kedo. Kenapa? Nasabah anu masalah turitang mekuatak kalina gangkan nama kalian di guru Temul Ghazali. Siapa yang sering masukkan barang haram pada perutnya? Tidak ada yang dipikirkan kecuali hal-hal yang haram. Jadi di tumatuai tenang-tenangnya nak tak, tenang-tenangnya letak. Makanya ia rusini nak jaguk temaku kewi. Tapi dengan hikmah maulid, lisuki paris sejama-jamat tak. Dia itu gagal jasih pakep tidak patah laduina. Dia itu ke tempat diri yang tidak tahu apa tala dina. Dia itu ke cita jisip hakang itu apa tala dina. Itu semua dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Disuki pada saja macam mata. Ini banyak kasus terjadi sini teman-teman bikin kajari. Nah enggak biasa miru malah kakana tahu. Disuki ini pandrengi wijana na'udzubillah. Sampai-sampai anaknya masuk di pesantren. Amumun dila malah ini cuki itu. Pesantren. Maka jadi ibu iman ke Jepang aku pesantren ni ustaz. Ipak guru ni mengenai nak minum ada aku di anak pangami yang pertama. Maka dia ibu ini so, waseng itu yang nasib kau nak pesantren. Dia nak lenyak-lenyak. Yang kena sangat aku nampil lo kapal letik lo ke waktu dia lenyak. Sandal nak kuruh aku tapak dan pangami menak. Ia matuh tu lah asap kuat. Ia tu tak ada sandal nak tak ada wajah juna dan sebagainya. Kayak berarti ke rupanya kak? Engkau apa? Engkau tadi? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini sebab mereka itu matua ini sengal ini minum pak. Tapi saya minta maaf ini. Ini sama itu orang rumah dia cina pajuk kepada dasarnya pada hakikatnya dia mencuri. Kayak ini langgau lah nak kurangi meterik, nak kurangi timbangan dan sebagainya. Saya minta maaf dengan sangat ini. Dia jenis di gana saru, melu ime gana saru. Nak kurmu lilik na. Dia jenis di gana saru, melu ime ga. Magi na melu ime gana saru, pak masih ke ime lo sugi. Magi na masih ke ime sugi, pak ipangasih ku beli bola na. Pak tu dulu mak beli bola. Kali iku menijik bawa di gamar gagat, itu dia. Perlumah nanti mali utuh. Tapi ku yasa ke diwi alalai sarali tak. Pada akhirnya apa? Lisu ni si pengesi. Agi pagu-pagu, oh pakuye. Kau maku itu cek dek mimu sarung, kecerahan pakuye. Pada akhirnya itu yang dia lakukan. Kenapa? Terdesak ingin mau cepat kaya.
Kalau sudah terdesak ingin cepat kaya, mau sistemnya instan, pada akhirnya yang haram pun dilakukan. Saya teringat Sayyidina Ali, napi rumangi untana, kering ke untaku, kita jaga iya nggak kasih lo kata mas sempaja. Maka dia pajaga iye, ya Sayyidina Ali waktu nata mas sigi manyai, maka dia kong kamu pi untaku matu masuka untaku dengan selamat, melo kak meriangi gaji, pajaga untai, siagi linda untai. Kanjak itu menjaga untai ini. Tapi ia rupa jaga untai, nah sebab masih kai melo sogi, nah lariangi untai. Sekai nah sama makan sekoyala ini. Coba, seperti itulah yang terjadi banyak sekarang. Iya, orang meresain dengan harta, si pengesi tahu ya. Pada akhirnya yang haram pun dilakukan. Iya. Jadi biasa orang pe makna sininna tu jama-jamange angka mana lalanna tahu mak jaja si pak sininna. Ya sengi sininna semuanya. Ya sengi semuanya di kana taruh. Tuh. Mapamula pedangkang pak balu pas servis dokter ustaz. Nala mana? Sininna jama-jamange angka mana lalanna tahu mak jaja si pak. Iya, pas servis 5 menit na jama, nak kena satu siwen ni jama pak. Tanya apa tu? Anu tu bangi jama satu siwen ni? Ah, gaji tangi. Iya, engkena si seling engke. Padahal alat na miro lengi wal dijaji nak kena engke engke iya, tapi ya, mata pergi. Jadi siapa kena wajah lah sokai di ustaz namu 500 misok bu. Iya wajah 500 pak masihnya wen mengkelingi na satu siwen ni. Anu tu bangi jama. Padahal cek di bapak cuy tapi dia risak. Iya, ya kumilu majasi pak, peluangnya besar. Doktor mako tu, dapat deki ni mako, dapat deki ni mako nanti ni mako masih lepas ini je. Tapi mako di pas ini, akar doktor lah sih, malah ada lah adalah satu. Kita taruh ni malah ada mu masuli oleh tu pak bur tu kasih pak tu meja mau diisi doktor, tapi orang muka itu, padahal penyakit mami, menreasi bapak dia rona sejantung mambaki. Tak tambah silena. Jadi kau ye pak buru tan rewe pa aja selina sekian. Nah wajah pak memang di si kalau mana yang rega di. Ya kau malas itu pak melu maja sekian sekian yang penting memang di si. Kau malas itu. Nah runtuh doktor mak kau model ini. Auzubillahi min zalik. Tapi dia tu lah. Kau mana roh? Maka nak nangi angkat tu doktor makanja. Kau melu imakanja sip kena lampu nak. Ya kau cek dia mana maka dah boleh ini meriga aga. Insya Allah. Jadi pekuan ini roh. Ya lagi makan siagi di toko tu. Kali ye midi ku nak taruh ni taruh. Ina tu. Weh nyamuk pegang. Lisu mah curita itu. Masa weh makan manutur ku besar naik. Kanjak nah. Weh menguli. Pada akhirnya banyak orang datang. Iya. Kan begitu pas kalian. Pak darak mako tu. Cik dek midaran nak digagak ke luku nak. Tapi kau lisu ye. Malim pak ke luku. Wah. Maka di bini nah macet tu kuah kendo tu malah kalau kuah sah. Uta jam itu tak ada nak nak nasa kau itu malam ni. Maka di guru tak mau tu pun naik kalau kudar nite tu mika lukur na kata dan najo lo. Napa nite ini tak ada nak rata je aja je malah. Itu mumpamanya angkat teruntuk kau dah rata. Nadi kapo kalau kuah tak mana setengah kalau kuah itu. Kenapa nak kalau tu kau? Kau ni jadi makal ini kali ini pulih asih. Polis coba saya teringat ceritanya Al Mubarak ini Al Mubarak pemuda yang hitam tapi luar biasa kejujurannya sampai letuk ukur aja informasi. Ya suruh mobi, ulir ngar Al Mubarak, kagak tahu lampu ya sama Mubarak, pemuda yang jujur. Yoli. Milo tulung anak, terjaga yang anak reku ya, gaya. Tanda tangan ini selesai. Sementara berapa tahun itu dia jaga kebun. Satu waktu sang raja minta. Mubarak, milo tulung anak, lo kijo lo cepia ngasih di buana ada lima. Lari ni Al Mubarak, nah sebab raja suruh punai darah. Nanrei raja ternyata macukka. Maka Al Mubarak, iya, magi pun lah saya. Mana kau macukka jik mana?
Namitani jago ke mana kali di sama kali macam ni macam ke? Maka jalan mubarak tak dampai ke apuang. Iya nak tu tahu Dewi siapa sini ke macam ke siapa macam ni. Maka lebih ku yasa nak saya dia itu nak kawan riset dan darat. Maka dia makan di tanrai. Nasa asam maka demi jaga yang nak. Dia tak kena tanrai maka demi jaga yang nak. Jadi ujaga itu umi. Tak kejar nak irajai. Na podang yang mubarak magi mbok muciem manrai na darak ku ye maka dal mubarak me tau ka patamai watak ku anu de na puhalala kang ipung Allah taala walaupun nilainya tidak seberapa tamma tak kejar nak irajai gangkan na makanya rajai pakoni rombo ia maku kewe melo ka mapalakai ia ko sallam melo mapalakai ki ka cocok maka dia sapa ia malampu ina mitoku pung Allah taala. Maka dia raja itu nak ambuh wasa malam pukul tengah ini Yesus. Maka dia mubarak ini men. Jadilah dikawinkan anaknya. Anak raja, cantik, kaya raya, magamatopa, sipulakai, orane, bolompulung. Dia nama bolong, malotong. Tapi raja ini karena paham dengan agama. Tidak melihat modelnya. Tidak melihat kulitnya. Tapi dia lihat ketakwaannya dan kejujurannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Siapa anak-anak? Lahirlah anak namanya Abdullah bin Mubarak menjadi ulama besar di Ma'wa pada waktu itu. Magai tahu kanja, siapa tahu kanja? Macilake ko jajangi tahu masalah. Tepahmo? Ya ko tahu megeretak, siapa tahu cantik? Macilake ko majai tapa anak-anak. Ia ku makun rei dia nama cantik, orang dia nama geretak, sialah, mau pak iku ma cantik anak-anak. Tak? Jadi, kuncinya. Wih, jajah ni nak, kenapa? Tahu kanjak, jajah sialah. Ya, makanya ibu-ibu yang hajir tabe, bayi sengidin kata letuki wijatak. Ia rojolo roh, selemoga, satu, maka ibadana, alhamdulillah. Kalau dia taat beragama, apalagi kupak kepala kurang, woi lunumina, lunumin. Bahkan seorang orang tua boleh menawarkan gadisnya kepada laki-laki yang soleh, yang keteruntuk imang. Oh, puji ki imang, karena aku nak darah, magam sedih. Kada cik demi jadi ku taruh ni nak mau cik demi terima tu nama. Aja nepa umat tu di mendre. Tak coba-coba mu ibu. Aje ni pau di mendre. Pak itu pasulang je mak ke di mendre. Patah kerja nak mana kalau lu mak be ni. Pang kata wita tu nak puji posting-posting ero. Ya ku mege pendre ke anak nak. De na pa aja na foto. Na pa na posting. Ni tadi kalau lu masih me maki masih sama maki di ku. Jadi ini nana tak cerita kejadian tu ni seru mata nama tajam. Markota, rakota aja ni digapuli. Coba gerik. Saya sudah amalkan bapak yang hadir. Saya sampaikan orang kalau ada yang datang melamar di rumah saya. Waktu itu ada saudara saya perempuan. Kalau ada yang mau datang di rumah saya melamar, aja ni pau irsya mindre. Weh, muka jolo cidi. Maka dia sudah suruh ngekajak itu maka tanah kutahan aku pun tak banyak ke lawan umay sia-sia yang bawa umay jadi pun tak ni ada mula umay yang kata lagi yang kali ingat suruh si dia satu minggu setelah itu weh yang kata pulih nak pun ni orang kota aku maka dia sikap ah suruh balik lawan umay asal nak puji weh apalagi pak beri jamak lawan umay eh tak pedua cijang iya pun maka siapa bawa sih ini tu. Tuh, selesai ini. Daripada saya tahu, mereka kita buang, minran dia kubang. Alih nama itu, si pandas rasa makam aja dua mata kubur. Mak dari kini bini, kada kecil ke jita dewi itu, kada idik mata itu. Kada biasa, kada dibangi wajah, pak dibangi pakai kaki pindri kaki. Coba gerak kau ipa kewin apa ni? Itu juga turun aku agama itu di Mepinri. Yang hanya diminta oleh agama adalah mahar. Ayah semahar, sumpah. Ayah sumpah, bisa seperangkat alat sholat. Yang penting sudah suka, saling suka. Oh, namanya.
selesai. Tapi ini ogi matan regensi ta megerupana meni nyala pesta meni itu pesta panrasai kiji itu elektongnya kemuni-muni itu mana panrasai kiji. Jadi iya ro kasih orang ni tak kajan lami mak bini i rugi pak ma jadi mak bini saya rujuk diwe di pendri nasa pecauki. Gangkana banyaklah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya minta maaf. Nah, kembali kepada persoalan hadiri wal hadirat yang dirahmati Allah. Termasuk sunnahnya Nabi adalah berdoa berwudu sebelum tidur. Saya sampaikan tadi. Jadi usahakan ni matu kuli suki. Tepudang maning anak tak, tepudang ni bini tak, lakait tak. Jenne kiambunan apa matindu. Haja terima tutu matutu. Manakah mana tu matindu tercapa je makilu. Jenne ki matindu. Itu anak tak cedek-cedek merenah si cedek-cedek lo sekala merenah si kasurupa si suruh berwudu baru tidur. Ya. Ternyata bapak biang ngadir kalau ada santri makutu-kutu yero otakna tasure mak jinne na pemak guru. Ya, menurut hasil penelitian 80% kecerdasan otak berubah ketika orang sering berwudu. Coba. Nah, jadi ajana makada ya ko cemmi tama kita, tapi di 50% jene. Ini yang hafiz Quran, yang anak-anak yang hadir yang penghafal Quran ini usahakan. Yang banyak sekarang, Pak. Banyak hafiz-hafiz Quran sekarang ini mereka hanya memperhatikan hafalannya, tapi etika dalam menghafal banyak yang tidak diperhatikan. Sampai makanya guru tak. Suatu waktu sekarang orang berlomba membangun tahfiz Quran, tapi suatu waktu banyak akan juga gulung tikar karena tidak memperhatikan etika dalam menghafal Al Quran. Iya, engkerima kepala yang mengeluti ide isengnya senoki mengeluti murang ide isengi timurang ire. Ada isengi di mana terui mengelukur. Engkau ni dia nak jenne, engkau ni nangik liwu teraka aje nak kapala ya si aje nak kurangi. Piko ni cara nami lo tama yeru kapala kurangi. Sementara kita tidak bisa memuliakan Al Quran ini. Ah, tapi siapa yang bisa membangun rumah tahfiz Quran, terus dia jaga baik etika juga begitu. Jadi jangan hanya anak-anak menghafal Quran. Perhatikan juga etikanya. Ya, makanya ada rumah tahfiz Quran kami rintis di Masepe insyaallah. Mudah-mudahan tahun berikut kita bisa buka. Ya, mudah-mudahan tahun berikut kita bisa buka. Anak-anak tidak hanya menghafal Quran, tapi belajar kitab gundul, belajar bahasa Arab insyaallah. Nah, kalau anak ini menghafal Quran, belajar kitab gundul di situ sudah ada fikihnya. Banyak anak-anak hafal 30 juz tapi ternyata tidak tahu cara mandi junub. Tapi saya minta maaf ini. Tidak tahu etika. Kenapa? Karena menghafal toh tapi tidak mempelajari isinya sebenarnya. Nah, jadi saya ingin memotivasi, tapi kum kamu mulai malai sara, padat tu kepala kurang. Jangan kamak kada iya rupune anak, anak nama kepala kurang 10 jatan apa tama suruga. Tentu kau makanya ini kan harus 10. Makanya induk kau amboku. Selain itu, siapa yang membangun rumah tahfiz itu dulu yang dipanggil. Dia nama elok tama tu matuan nanana ya kau dia iga agar untuk petetungi. Malai zari rumah tahfiz itu. Dia mungkin anakku mak kapal akur kau dia kasih malai sarap petetungi. Ya upah tambang anakku. Iya, usuri balo anakku, tapi iya rupa tertunggi. Dia umiru tamu suruh, aku digagit tamiru. Maka jaminan hadiri wal hadirat, siapa yang ingin dijamin masuk syurga, dimudahkan urusannya, dijadikan anaknya soleh-soleha, bahkan dijadikan istrinya bahagia dunia akhirat, urus Al-Quran. Apa yang dimaksud urus Al-Quran? Di samping asramanya, segala fasilitas yang terkait dengan Al-Quran. Ada program awakaf Al-Quran itu bagus sekali. Mutacik dimi itu. Perlu mi perhatikan ngiru kumak beri kurang. Ajak kamu tu mak beri ditunukup kaitawe. Ina baca
Nah itu cari yang memang bisa difungsikan Al-Quran itu. Nah, inilah harapan kami. Jadi inilah insyaallah doa berwudu sebelum tidur, setelah itu perbanyak berdoa terutama di saat mau tidur. Lebih bahasa besar ancamannya sebenarnya kutu mata tidur itu daripada kutu telinga. Ya. Makanya Nabi itu sangat berhati-hati ketika mau tidur. Bukan hanya ancaman yang nampak oleh mata, tapi ancaman asyaitan lebih berbahaya ketika kita tidur. Apalagi kung kabola bali bolata, nakan-nakan nani asala, majapa pinat dino kwedi, nakan nasiriati, itu ancaman sebenarnya. Makanya kumelo ki matindro, baca kul Allah wahada, kul uzbirak bil falaki, kul uzbirak bin nas. Setelah itu, tiupkan pada telapak tangan, setelah itu usap pada seluruh anggota badan. Itu. Apa iya itu kong kelebihan atau apa? Pasti ketemu masiriati. Ye menre idale masiriati bali bolai. Menteritung ke makoro. Ye pada pade baluk-baluk itu di mega lapangan li pusingnya lena. Ma patetungi sarang wale alena diga tama serak mitama idik wale tama nasa singke gorak-gorangi. Kan begitu. Mudah sekali orang kena hasad. Pada akhirnya pajokkani anu niatnya salah pada narupa tau. Makanya baca wa min syarri hasidin idza hasad. Pabelaika popoli pakkajajana tolakan nai siriati kuma siriati pale, itulah terjemahannya. Itu jadi aja tangga biasa ya. Mui mito baca kulallahu hada ketelu, kulang subira bil falak, kulang subira binas, tiupkan pada tangan, usapkan pada seluruh anggota badan. Punggawa itu agak merumuh mereka itu masiriati, palura juga begitu, pekanjaki pengatata. Makanya kalau mau tidur jangan sembarangan tidur. Iya nana temaku kebu eh, noy HP mu je petindroi. Kalau mana tak dengar HP pakai. Kau cara nana liu maku tak dengar HP, petindro ni. Itu angkat tu rumah dek kese gue. Kejadian di Kabupaten Supi mak dek kese dia cas juga. Mempelai roh HP na sebab petindroi terbakar dilarikan ke rumah sakit. Ini pecah apa biang hati. Iya, magu kewe. Jadi inilah pentingnya ada maulid. Dan yang terakhir, insya Allah, terutama di saat mau makan, jangan makan sembarangan tanpa berdoa. Karena di situ ada setan-setan adasin juga. Macai ukuran rewe, melos sorangiwi keluarga atau malu biningangi. Sehingga setan ada sin setiap saat selalu ada di rumah kita. Tapi dengan berdoa, Allahumma barik lana fima rasaqatana wa qina azabana. Ya kota baca ye we napaki manre nak baraka ye rob tarimi pak datta pung Allah taala nak baraka andre we sinin nawal dingi manca jilasa na lima ngi pung Allah taala. Yang kedua lebih hebat lagi, ya kota me andre nak baraka meringa wa takalebi pak makasih biang. Insyaallah de nomor rajilo mas sampai subuh masigi de nomor jimoto matahajju. Kenapa anu mak baraka tama pakai doa ngi wa takaleta baraka na doa sebelum makan. Ya kong kok koy mito man rebembe pamulai ni baja kong kamu biki iye kada we bembe ji biasa pagoi sara itu napi ni tahu ih bembe cau ka iya paringi na sesase. Yang penting aja na mega tandre. Apa amu tu to baca pak dong kumega tandre namu matana tandre to nan le to lilana alina ji mesangi seru matana. Itu artinya dibaca doa ini ya berhati-hati juga insyaallah. Jadi berdoa masuk sunnah-sunnahnya Nabi berdoa. Dan ketika makan usahakan habiskan nasi pada piring. Budi, Pak, tepat capui nan rewe kuman reki. Pacapui keri-keri ro. Itu. Ya ko Nabi teman re katanya Nabi ta tanya borra nan Nabi ta ke rumah mi. Sampai dia Nabi itu habis makan kurma dia jilat-jilat tangannya. Begitu juga kita jilat-jilat tangannya. Di sini ada gizi di sini sekarang. Ya. Insyaallah. Jadi semua punya berkah apa yang dicitapkan oleh Allah. Jadi kota mandre aja nate yang kelinga jolok bacana tu mato ae. Makale ya kota mandre na aja empat capui, capu-capu ko matu. Jadi nasi cocok agama tero. Selai. Ya. Jadi pa capu nan rewe insyaallah bakal makale guru tak kalian bodale ya kong kanan reta tak denna cek di si biji. Ternyata yero nonri tak denna mapacing tala yero tabacangi salawa
niatkan jadi obat penyakit dalam, insyaallah. Ya, itulah barangkali saya sampaikan. Mudah-mudahan apa berkat pun Allah Ta'ala, marilah kita selalu amalkan sunnah-sunnah Nabi ini. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi, sehingga kita bisa bersama Rasulullah masuk di surganya insyaallah. Marilah kita membacakan suratul Fatihah kepada almarhum almarhumah. Almarhumah Hajjah Asmidar, buka. Terus almarhum Muhammad Ainun Duitama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, Allahumma salli ala sirina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mahsuman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya waqibal 'athiyat. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu alaihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin ila khususan almarhum almarhuma al-fatihah.